من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Apa hukumnya onani? Wah, ini masya Allah ya, kenapa ada pertanyaan begini? Ini pertanyaan mengerikan. Ya. Tapi ini termasuk musibah yang besar ya, kalau ini terjadi, naudzubillah. Ini termasuk apa? Musibah besar. Onani itu diharamkan di dalam agama. Diharamkan. Apa dalilnya diharamkan? Banyak ayat. Satu, Allah berfirman tentang sifat kaum mukminin, walladzina hum li furujihim hafidun. Kaum mukminin itu orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali kepada istri atau budak yang dia miliki. Budak sekarang enggak ada, yang ada cuma istri. Jadi pada istri boleh. Jelas ya? Selain daripada istri, Allah tegaskan, "Famani bataga wara'a dzalika faulaika humul adun." Siapa yang mencari di belakang itu, mereka adalah orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas satu, orang yang berzina. Hubungan berbeda jenis tidak diikat dengan ikatan pernikahan. Yang kedua, orang yang hubungan sejenis. Ini dosanya lebih besar dari zina lagi. Dan yang ketiga, ini yang ditanyakan, masuk juga di dalamnya. Jelas ya? Sebab semuanya ini di luar jalur pernikahan. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyakumullahu min fadli." Hendaknya orang yang belum mampu menikah menjaga kehormatan dirinya sampai dia mampu untuk menikah. Jadi kalau dia belum mampu menikah, perintah Allah jaga kehormatan diri. Ya kalau dia berbuat seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh, itu namanya tidak menjaga kehormatan diri. Ya. Yang terakhir, dua ayatnya satu hadis. Hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. "Fainahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj." Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. "Wa man lam yastati," siapa yang belum mampu? Kemana diarahkan oleh Nabi keperbuatan tercela ini? Tidak. Kata Nabi, "Fa'alaihi bisawm," hendaknya dia apa? Dia puasa. "Fainalahu wijah," karena puasa ini memutus syahwatnya. Nah, kalimat puasa memutus syahwat itu penyebutan illah namanya. Kadang ada yang bertanya, "Ustaz, saya ini sudah puasa setiap hari, tapi syahwat saya masih berat." Ya. Nah, ini kalau seperti ini, dia puasa jangan puasa saja. Dia pergi kerja. Ya. Kalau ada orang yang perlu dibantu, ya, di sekitar rumahnya dia bantu. Ada yang perlu diangkat barangnya, dia pergi angkatkan barangnya. Ada yang perlu dibersihkan, selokannya bersihkan. Supaya hilang. Dia punya kegiatan, dia buat tubuhnya itu apa namanya? Hilang syahwatnya. Kalau puasa sampai maghrib tidak cukup, dia berbuka, setelah itu dia puasa lagi sampai subuh. Hah? Ini obat untuk apa? Memutus syahwat. Jangan dia berpikir kepada hal yang lain. Nah, begitu caranya. Dan seorang itu kalau dia bertakwa kepada Allah, dia menjaga kehormatan dirinya, Allah tidak akan menelantarkannya. Allah tidak akan melantarkannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Semoga apa yang kita dengarkan selalu menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita, hal yang berbuah dengan amalan yang salih, kita dengannya meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya bermohon kepada Allah yang memudahkan kita di sore hari ini dalam majlis yang mulia ini, dalam suasana ketaatan, semoga Allah selalu mempertemukan kita di atas kebaikan di kehidupan dunia ini, dan semoga Allah mempertemukan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.